Busuk ya. Sawinya jadi busuk teman-teman. Ini yang kita tanam di pinggir-pinggir rawa. Berarti sawi ini tidak mau yang di tempat terlalu lembab, terlalu berair ya, Pak ya. Enggak ada akar-akar yang tumbuhnya, ada akar yang kita tancap di tanah yang duluan. Enggak ada akar baru. Nah, ini patah. Busuk semua. Enggak ada yang tumbuh yang di rawa ya. Ini yang bagusnya keladi ini. Keladi bagus ya, Bang. Kita ganti sama keladi lain. Iya. Cuman kita untan dulu ya yang ini. Dan di situ lihat genjer kita, teman-teman. Ya Allah. Tuh. Bagus banget lihatnya, Bang. Airnya jernih, genjernya tumbuh kayak ini. Dan banyak ikan-ikan kecil kayak gitu. Ya Allah, teman-teman, bagus-bagus banget. Jadi hari ini kita di atas gundukan kita tanam sama keladi lah ya. Lihat tuh, Bang, ikan, Bang. Ikan kecil bagus banget, Bang. Bagus ditaruh akuarium. Itu ada motif-motif di badan ikan itu, teman-teman. Mungkin nggak kelihatan soalnya apa? Ikannya kecil. Ini, tapi itu ini seluang lalat. Seluang lalat. Iya. Lalu. Oh, teman-teman lihat airnya itu mengalir deras banget. Aduh. Jernih banget. Itu genjer kita. Udah tumbuh dia, teman-teman. Tumbuh semua genjer. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wartadi Justin dan Bang Komri. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi teman-teman, ceritanya pagi hari ini saya sudah sampai ke kebun lagi. Tadi dari desa meluncur habis subuh, saya langsung berangkat ke kebun teman-teman. Dan sekarang sudah jam 8 lewat. Soalnya lambat banget tadi di jalan, hujan juga tadi malam memang deras, dan juga jalannya jadi becek teman-teman. Jadinya Bang Merta, ini saya mau tanya, gimana mungkin teman-teman kita juga mau kemana Bang Warta hilang berapa video ini ya? Apa penjelasannya dari Bang Warta? Jadi sebenarnya juga teman-teman kita udah tahu juga ya, Pak ya. Saya itu di desa ngurusin ibu karena kondisi kesehatan ibu itu lagi menurun teman-teman, atau ibu sekarang lagi sakit. Dan alhamdulillah sekarang ibu itu sudah mulai mendingan teman-teman. Kesehatan ibu itu sudah mulai kembali. Masih dalam masa pengobatan juga, tapi kita itu selama 3 hari ini ibu tidak dirawat di rumah sakit teman-teman. Jadi kita itu cuma ke rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan ibu. Jadi untuk pengecekannya itu berproses teman-teman. Yang pertama kita cek dulu kesehatannya, yang kedua itu disuruh dokternya itu tes darah, terus disuruh dia ronsen juga. Nanti hasilnya dibawa lagi ke rumah sakit. Jadi kita itu dari puskes desa kita langsung ke rumah sakit di kabupaten teman-teman. Bolak-balik itu terus, seperti itu terus. Jadi saya belum sempat untuk mengikuti video seperti biasanya bersama Bang Komri. Dan kalau tidak salah 3 hari ya, Pak ya? Iya. 3 hari di desa teman-teman tidak mengikuti video. Jadi hari ini saya akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memberi support, memberi doa untuk kesehatan ibu. Terima kasih banyak, dan alhamdulillah saya kabarkan di video ini kesehatan ibu itu sekarang sudah mulai kembali teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Jadi hari ini saya dan Bang Komri akan melakukan aktivitas. Tapi sebelum itu teman-teman, lihat, baru 3 hari saya di desa, saya itu udah kagum banget melihat perkembangan sawi kita teman-teman. Ini juga ada juga saya di belakang kamera, saya semprot ini pemirsa. Pakai racun hama. Racun hama? Iya. Saya melihat ada yang bolong-bolong itu, jangan sampai penular yang semuanya. Yang dalam polybag ini teman, lihat tuh. Dia sudah mulai berkembang banget, sudah mengalahkan bibit-bibit yang itu sisa bibit kita sebenarnya masih banyak yang kita tanami di rawa itu nggak tumbuh ya Bang ya. Nah yang di sebelah sini teman-teman, ya tuh perkembangannya kagum banget saya teman-teman. Nah terutama di bedengan yang ini, ya tuh ini nggak lama lagi panen ya Bang, yakin aku saya udah penasaran ya. Udah kayak sawi-sawi yang dijualan di pasar Bang. Kita kalau makan sawi kita beli. Ternyata yang ini alhamdulillah kayaknya walaupun nggak panennya sempurna, nggak banyak, nggak sempat jual, tapi alhamdulillah ini panen. Kalau makan ini puas banget, banyak teman-teman. Ya, sebenarnya yang dalam bekas pemibitan itu, nak saya sayur itu.
gitu. Tapi saya tuh mau menunggu yang ini. Iya, lihat tuh ini besar-besar. Kalau yang di pembibitan itu masih kayak bayi sawi. Tapi yang ini rusak, teman-teman. Lihat tuh diserang sama hama habis-habisan. Nah, iya, makanya saya langsung racun kemarin. Tapi sekarang udah enggak kelihatan lagi ulat itu ya. Iya. Nih, teman-teman, lihat tuh sawi-sawi kita alhamdulillah subur banget. Pare sudah menjalar dan ini kemungkinan akan kita bongkar, teman. Ini tuh jelek banget ya, Pak ya? Iya. Enggak menarik, pasti enggak menghasilkan ini, Bang. Saya langsung belum saya bersihin. Itulah ditanam sama Ayu sama jahe. Jahe. Ayu selalu tanam jahe, tanam kunyit di bedengan-bedengan. Oke. Sekarang kita lanjut lagi situ. Kita akan lihat perkembangan ikan kita, teman-teman. Tadi pagi saya itu sampai ke pondok, bersih-bersih sebentar, terus langsung ke pondok Bang Komri. Jadi belum sempat melihat perkembangan ikan, perkembangan sawi, dan juga perkembangan ternak-ternak, teman-teman. Yang besar ini, non, ini ada yang mau atau ujung lengan ini besar ikan lele, woi. Melihatnya ada apa makan. Sekarang kita kasih makan sedikit, teman-teman. Gimana lah mau saya ambil yang besar itu? Takut dimakan. Ih, lihat tuh. Dia udah anggun banget kalau jalan, teman-teman, kalau dia berenang gitu. Nah, itu Bang yang besar, Bang. Tuh. Itu. Bukan, ada yang warna kuning. Besar lagi ya? Ya. Jadi perkembangannya itu enggak merata, Bang ya. Yang ini. No, yang itu dah, ya. Mana-mana? Besar yang itu, no. Gimana, Bang? Nanti udah masuk air dalam. Ada yang besar banget kata Bang Komri. Jadi kalau bisa yang besar itu kita tangkap, kita pisahin. Soalnya bisa makan yang berukuran kecil, ya. Iya. Itu ada dua yang besar. Nah, tuh. Nah, iya. Nah, itu. Itu teman yang besar. Memang udah besar banget. Tapi susah. Kalau susah Bang nangkap ya, Bang. Gimana nangkap ya, Bang? Nah. Oh iya, itu tuh keluar. Bener yang itu. Dua, itu ada yang warna. Mampat, Bang, Abang. Ini. Woi, mampat, teman-teman. Saluran airnya. Iya tuh. Nah, ini tidak terlalu kencang ya, Pak ya? Tidak terlalu deras, teman. Ini buat pakan. Mampat gara-gara pakan ya, Bang. Itu Bang Komri mau apa? Bersihin. Coba kita lihat di ujung sini kalau udah dibersihin gimana perubahan. Nah, kan tambah deras dia, Bang. Ini kalau ini airnya enggak terganti kalau berawat. Deras banget. Deras banget. Deras. Iya, deras banget itu. Oh, ini. Tutup. Nah. Penuh gak mau ditutup. Kebanjiran. Udah bersih, teman. Udah gak kecil lagi. Mampet. Airnya gak ada mau. Ini jersey benar, Bang. Yang ini, Bang. Ini saluran bagian bawah terpal kita, teman. Jernih banget airnya. Bersih. Nah, ini sebenarnya apa? Walaupun airnya ikan, air ikan ini, tapi nggak ada baunya bau air kolam ya, Bang ya? Iya. Soalnya ini air rawa mengalir, teman-teman. Lihat tuh, mengalir deras. Dah, kita ambil bibit keladi ini. Pelanggan jangan sampai terlambat lah. Sekarang kita lanjut ke sini, teman-teman, untuk mengambil bibit keladi yang akan kita nami di tempat itu, gundukan-gundukan rawa itu. Sayang enggak karena itu membasnya. Sebenarnya saya mau kirim apa ibu ini ke adik saya, tapi ibu tuh enggak boleh makan keladi ini. Iya, keladi kan sifatnya gatal, teman. Dipotong ini. Dipotong apa enggak? Karena agak besar, jarang cepat berkembang. Nah, itu. Nih, teman, ini bibitnya. Tinggal kita cabut ini. Banyak, Bang. Luas itu. Ini kak, kak Inu, ya, bukan bibit. Ini, Bang. Bang. Iya, Bang. Inu, Bang. Besar sih, Bang. Wah, teman, lihat tuh. Kembangan walaupun batangnya kecil nih. Isinya besar banget tuh. Sampai sini merah. Itu, Bang, bibit, Bang, itu.
Ini apa ini? Ini bibit juga gimana? Hampir siapa yang benok kayak begitu? Oke, teman. Jadi ini bibitnya sudah kita dapetin. Kepotong ya daunnya? Potong. Ini keren juga nggak dipotong. Pertumbuhannya, wah, hari top. Kering. Lumayan banyak kali. Ya. Biarlah kita kembang biar lebih banyak. Jadi daunnya kita potong kayak gini, teman. Pasti tumbuh subur ini. Soalnya kan keladi ini emang tempatnya itu di rawa-rawa kayak gitu ya Pak ya? Iya. Kayak yang di tempat yang ditanami ayu itu teman-teman, di tengah rawa, subur banget. Nah, potongnya kita. Jadi kalau kita mengolah apa bibit keladi kayak gini, kita itu harus hati-hati juga teman-teman. Jangan sampai kena getah keladinya. Soalnya getah keladi ini lumayan gatal. Besar banget. Udah berisi semua teman. Ini kalau nggak salah bulan berapa kita itu bang tanam? Udah lama lah. Ini sebenarnya kan apa bukan sombong tuh ya? Di waktu kita tukar kamera dari HP ke kamera kita. Oh iya teman, dulu kan kita pernah bikin video yang kita habis beli kamera, iya. Terus kita langsung bikin ini apa ya? Iya. Kebun ini teman-teman. Kita minta sama Bang Wirta kebunnya. Ya? Sekitar 6 bulan yang lalu lah ya, Pak ya? Iya. Sekitar 6 bulan yang lalu teman-teman berarti kita tanam ini. Sesuai kata Bang Wirta ya, ini 7 bulanan. 7 bulanan ini sudah siap panen. Ini benar-benar teman-teman 7 bulan, 6 bulan udah banyak banget yang harus kita panen. Tapi sebelum kita panen, kita akan pindahin dulu bibit-bibit yang sudah siap dipindahin ini teman-teman. Oke, kalau gitu langsung kita menuju ke rawa. Ini satu gundukan yang seperti ini tanam dua ya, satu dan gundukan yang terlalu kecil satu aja. Banyak banget ikannya bang, kecil biar nunggu besar. Ini kalau besar ini bisa kita pasang jari gitu kan. Nah, lain. Kita tanam di gundukan. Tuh, satu gundukan kecil dua ya, ya. Iya, kalau yang ini sawi langsung kita buang langsung, kan. Keras jadi akarnya. Iya, akarnya jadi keras. Ya apa? Perbatasan tanah sama yang keluarnya ini jadi putus. Heeh. Jadi sawi nggak cocok ditanami di tempat yang kayak gini berarti bang. Ya. Jadi langsung kita tanami dengan yang cocok-cocok saja teman-teman. Belajar praktek singa, belajar kita praktek kita. Kita tanami. Sayang sebenarnya mau berpijak di sini airnya jernih. Langsung kita buang ya bang. Udah rapi-rapi nanam sawi ini. Tidak diatur posisi satu.
tiga kan? Dua ya. Jadi di bagian atas kelami, di bawah jejer. Tapi daunnya hampir sama. Oke, digundukan sudah selesai semua teman-teman, kita tanam tuh, sudah selesai kita tanam. Jadi sekarang kita lanjut untuk menanam yang di bagian bedengan-bedengan tengah air ini teman-teman, bedengan yang di tengah rawa. Jadi sawinya kita buang semua, kita ganti dengan ini. Kita mau tanam bawang ini, saya masih ragu juga ini. Tambah lagi masih bang. Jeres, kalau ingatkan berjajar itu kan masuk sini. Alhamdulillah teman, akhirnya keladi-keladi itu sudah selesai kita tanam nih ya. Di gundukan ini kita nggak membasir, kita bikin gundukan ini ya. Kita ganti sama keladi lah. Nah, kita kemungkinan tidak sia-sia, nanti insya Allah ke bagian-bagian situ sampai-sampai kolam nih ya. Ya. Di depan bagian-depan kolam situ akan kita tanami semua teman-teman, akan kita buka semua gundukan-gundukan itu. Soalnya kalau sekarang belum kelihatan ada gundukan, tapi setelah dibuka, rumput-rumput itu dibersih ya, di situ ada gundukan nih ya. Jadi kita apa, terkecuali padi ya, di rawa-rawa itu subur atau genjer dan juga keladi ya, kangkung juga sebenarnya ya. Kangkung ya, kangkung apa, kangkung jalar yang hidup di rawa itu. Kalau misalnya kangkung, kalau bahasa kami kangkung cabut, kangkung cabut itu di atas darat ya, atas darat. Tapi ada jenis kangkung yang menjalar yang di rawa teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Kur.
nih bocil-bocil nih. Banyak yang lah kita sih. Nah. Ini ayam yang sakit yang kemarin. Yang saya bikin keladi, alhamdulillah sekarangnya lah udah ikut ayam yang liar-liar yang jauh-jauhin. Udah bisa jalan nih, ya, Wei. Ya. Kalau kemarin ini itu di atas jalannya masih ngayun juga. Ini yang kemarin yang ditangkap ngumpul di atas kandang ayam, Bang, ya? Tadi enggak ditambah lagi obatnya. Jadi dia sekarang udah bisa lari-lari kayak gitu. Tadi itu mergudu ini apa? Terus kandang. Kandang. Udah bisa lari-larian dia, teman-teman. Udah mulai sehat. Nah, alhamdulillah. Jadi itu tips dari Bang Kopri kemarin, teman-teman, untuk kasih sisa batang keladi yang busuk sudah tua. Tadi kita enggak bawa lagi nih. Jadi tambah lagi. Tambah lagi biar lebih sehat. Tapi nyala ikut tengah ayam-ayam yang banyak itu. Dan ini ayam bangkok juga ya, Pak, ya? Iya. Oh, teman-teman, itu pahanya besar banget. Bang Warta pengen enggak, teman-teman. Itu udah ada itu merah, lihat. Ini dan bangkok tuh. Ini si botak kemarin, si botak sudah berbulu sekarang. Ini apa? Ini patok gading ini. Oh. Kuning. Oke, sekarang kita lanjut ke sebelah sini, teman-teman. Nah, di bagian area sini rencana awal kita itu mau membuat kandang ayam yang berukuran besar. Nah, ini. Tapi sekarang itu kita ganti rencana, teman-teman. Kita itu akan membuat pondok Bang Komri yang baru di area sini, ya, Pak, ya. Jadi saya juga alhamdulillah, bukan saya sombong ya, ada juga biaya panen tabaynya. Saya mau ada minat mau ganti pondok. Nah, tapi pondok saya enggak, yang lama enggak saya reban, itu enggak saya bongkar. Maksudnya itu biar tempat ayam yang tidur atau ayam yang melur gitu. Iya. Nanti kalau pondok yang ini, pondok yang baru sudah selesai, teman-teman. Tapi ini kami bikin pondoknya bukan kami fokus di pondok, kami dalam keadaan bertahap ini. Iya, bertahap. Jadi, maksudnya kita itu bikinnya seling-selingan juga. Kadang kita bikin pondok, kadang kita berkebun, kadang kita petualangan-petualangan kecil seperti itu, teman-teman. Jadi kemungkinan pengerjaannya itu kebanyakan di belakang kamera. Soalnya kita seling-selingan konsisten dalam pembuatan video, ya, Bang, ya. Kalau kita fokus di ini, gimana kebun-kebun kita dua terlantar ini. Iya, gitu. Oke. Langsung kita bersihin. Kita akan bersihin ini menggunakan mesin rumput, teman-teman.
Oke teman, jadi kita istirahat dulu. Ini kita kedatangan Bang Budi yang kemarin datang sini. Ini ngasal juga tak ini? Ngasal juga ya? Kalau mata ini belum habis. Kenapa Bang pipi Bang? Hah? Pipi? Kemarin ketimpa kayu. Iya. Oh. Dan dari dusun semalam aku diurut. Oh. Jadi pipi Bang Budi kita ketimpa kayu teman. Terajang ininya, seberan. Tidak langsung mikul itu no. Oh iya yang depan kepleset toh ke bawah kayu aku ini ngantem yang bawah pagi itu. Jadi sekarang kita anterin Bang Budi dulu ke kebun cabai teman. Tadi kata Bang Budi mau beli cabai tapi berhubung cabai kita itu apa udah banyak banget teman-teman dan kita juga sudah modal untuk penanaman itu sudah balik. Jadi Bang Kompi suruh Bang Budi petik sendiri, tidak perlu beli teman-teman. Tetap langsung kita ke kebun cabai. Ini ngomong-ngomong Bang Budi itu yang bekerja bagian pemuka lahan yang kemarin teman-teman. Bang Budinya ngeri lihat jembatan ini, tol kita teman-teman. Sekarang kita langsung bantuin petikin cabenya teman-teman. Lihat tuh cabai kita ini udah pedas banget teman-teman, soalnya ukurannya itu udah kecil-kecil cabai bagian penghujung ini. Nah, kecil-kecil kayak ini sini kita masukin. Alhamdulillah teman-teman, lihat ini tunas baru yang sudah mulai berkembang dan juga ada bunga-bunga dan juga putik yang sudah ada ya Pak ya. Iya. Sudah mulai berkembang juga teman. Nah, ini bunga. Tuh, ini bakal jadi putik. Jadi kemungkinan besar cabai kita ini akan berbuah dua kali. Yang jadi ini pengorbanan. Ya nah, di bekas kita petikan ininya ya. Udah numbuh ya. Ini ya Pak ya. Ini kan dulunya tempat cabainya itu nempel teman ya. Di tempat apa ini? Dahan ini. Jadi pas kita sudah panen tumbuh lagi di bekas patahan itu tumbuh lagi tunas yang baru di sini di tunas yang baru nanti tumbuh lagi buah ya Pak ya. Oh, iya. Gitu kadang-kadang juga dua itu kadang-kadang juga satu. Kalau tunasnya lebih panjang lagi kadang dua. Ini cabai kita ini padahal kemarin baru dipanen sama Bang Komri sama Bapak sama Bang Tori. Alhamdulillah kantongnya udah full teman-teman. Jadi ini kita ada kasih yang mata mentah supaya Bang Budi ngerasain apa lalap, lalap kayak kacang Bang Budi. Iya Bang, 5 pikul yang ini. Bukan NPK Mutiara TSP itu programming SP36 4 macam. Ya, hati-hati Bang Budi ya. Iya. Main-main kesini Bang Budi. Oke teman-teman, jadi itu Bang Budi sama teman Bang Budi tadi sudah pulang. Sekarang saya dan Bang Kobri akan melanjutkan yang tadi ya Pak ya. Iya. Udah dipotong-potong rumputnya itu menggunakan mesin rumput, jadi tinggal kita tumpukin. Setelah dia layu nanti kita paduk-paduk ya Bang ya, kita semprot dulu anak-anak rumputnya ya, rumput liarnya, jadi langsung kita panduk dan juga kita bersih ya, kita bersihin. Kalau sudah bersih kita siap-siap mengumpulkan kayu-kayu ya Bang ya, kayu-kayunya seperti tiang ya, seperti kita juga. Jadi kita ngambil-ngambil di pinggir-pinggiran hutan sini teman untuk pembangunan pondok Bang Komri. Jadi yang kita bangun itu pondok bukan rumah ya. Jadi beginilah aktivitas kita di video ini, saya rasa cukup sampai di sini dulu teman-teman, soalnya sudah lumayan panjang. Saya juga dan Bang Komri akan melakukan aktivitas itu di belakang kamera ya.
Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar, supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Bang Budi tadi, dari teman Bang Budi, saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Mantap, juru bicara.